Saya telah membaca satu artikel yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Awang yang dia mengingatkan kita kembali bahawa kita ni sebagai harakat Islamiah yang bergerak di dalam arena politik, kita nakkan kuasa pemerintahan, bukan sekadar untuk menyuarakan pandangan. Maka setiap tindakan yang kita buat mesti merupakan satu tindakan yang direncanakan, yang telah ditimbang untung ruginya dari sudut politik, kerana kita perlukan kuasa politik itu supaya mesej Islam itu dapat disampaikan dengan lebih jelas dan lebih berkesan. Ni beza dengan badan dakwah. Badan dakwah dia tak kisah, dia nak cakap dia cakap je lah. Tapi bagi parti politik, gerakan Islam, dia tu yang disebut selalu ialah ianya dakwah, tarbiah dan siasah. Lalu dalam siasah kita ni memang kita nakkan kuasa, tetapi janganlah oleh kerana nakkan kuasa kita gadaikan dakwah dan kita gadaikan tarbiah. Tetapi tak boleh kita nafikan bahawa kuasa tu penting. Ni yang membezakan kita dengan tabligh ataupun abim ataupun ikram ataupun NGO-NGO yang lain, kerana kita berada dalam gelanggang. Dan saya ingat lagi di antara orang-orang yang pertama yang saya bertemu semasa saya memasuk KIPAS ialah almarhum Ustaz Hasan Syukri, yang dia selalu sebut la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tak dapat kita laksanakan sesuatu kewajipan tanpanya, maka benda tu pun wajib. Maknanya dalam arti kata yang lain, dia biasa kupas, kuasa politik itu adalah wajib. Kerana tanpa kuasa politik itu, mesej Islam ni tak boleh disampaikan, sistem Islam ni tak dapat dilaksanakan, maka untuk nak dapatkan kuasa politik itu, ianya adalah wajib. Dan itulah sebabnya Parti Islam se-Malaysia ditubuh sebagai parti politik, bukan sebagai badan dakwah.